Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa ahluka wa khasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashab ayat mana kita ada ni, wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ Inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. Alhamdulillah, kita sama-sama berdengar ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Minggu dulu kita dengar As-Sabiqun, As-Sabiqun. Nah, pahal molek dah satu As-Sabiqun, tiga ni ya. Di hari akhirat esok tak jumpa dah dengan orang lain. Mereka jumpa dengan tiga. Yang pertamanya As-Sabiqun, yang kedua Ashabul Yamin, yang ketiga Ashabul Shimal. Ashabul Shimal masuk belakang. Kita nanti ngaji minggu depan pia ratik jadi Ashabul Shimal. Nah, na'udzubillah min zalik. Hak kita tak say. Walaupun orang syia, orang gapo semua ni dia duduk dalam ashabus syimal laka. Nah, duduk dalam ashabus syimal. Jadi, hak ni ashabul yamin ni ahli syurga pula kita nak ngaji hari ni. Nah, ahli syurga. Ahli syurga as-sabiqun, ahli syurga yang tinggi. Ni hari akhirat ni Tuhan nak bagi. Nah, ashabul yamin, ashabus syimal. Minggu dulu kita ngaji banyak yang Tuhan duk royak. Nah, Tuhan duk royak kepada kita banyak. Minggu dulu kata istimewanya dalam syurga ada katimah, ada gapo semua, ada air berlari, air arak gapo semua, ada budak-budak duk lari. Ah, hari ni ramah budak ni. One day for you hari ni ni. Tapi one day for you duk sini. Nah, takde tak ikut you lah. Nah, tapi malam ni ramah ni. Lebih kurang kat 10 orang for you ni. Alhamdulillah, tak apalah. We are duk sini, we are duk deh. Walaupun you nak kecek sikit gapo. Tapi duduk with dia lah, adik dah. Maya, gapo semua ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajar-ajar buat dia, we boleh duduk dengan sijik, duduk dapat sijik. Jadi kalau turut, bukan mazhab Syafi'i ni. Mazhab Syafi'i so ya, kalau tak boleh budak, tak boleh duduk kali dengan orang tua.
Kalau mazhab lain boleh duduk. Dia sebab apa? Sebab dia duduk laki duduk ke mana, dia haru ke apa semua. Tapi kita pergi mazhab Syafi'i ni, dia jadi kalau budak nak duduk sahwa ni tak boleh, dia kena jawi, kena gapo dulu. Kalau tiga mazhab lagi, tak ada gapo lah. Budak kita, orang anak kita duduk tepi kita, tak ada gapo. Baik dia kat Mekah kat ni, dia tak nak, dia tak tak nak jah aku gait gapo semua tu dah. Alhamdulillah, dah saya diasuh dengan balah ning lah. Budak-budak duk pergi mengajar, duk pergi gapo. Hari Maat pergi markah hari tu dah. Orang tua duk bawa kereta ke. Orang tua bawa kereta, tiak turun lagi, pergi kot ni, pergi kot ni, pergi kot ni, boleh pergi semua. Orang borong pergi belakang, pergi dengan orang mengajar, pergi mana, pergi semua, pergi, alhamdulillah. Mari klik ayat kita pula. Wa ashabul yamin. Ashabul yamin ni, fok belah kiri, fok belah kanan. Deh, ashabul, apa dia? Ashabul yamin fuq belah kanan. Kata ashabul yamin ni orang ambil kitab dengan tangan kanan di hari akhirat esok. Habis tu semua ni kena ambil kitab belaka. Walaupun tah dunia ni baca kitab tak reti, ya habis lah. Baca Yasin tak boleh dah, kita mati. Apabila baca Kahfi tak boleh dah, baca Surah Sajadah tak boleh dah, habis lah. Dan di situlah Tuhan wi kitab kepada kita. Kalau kita orang juruh, dia wi dengan kita ambil kitab kita, semua catatan kita, amalan kita dengan tangan kanan. Situlah Tuhan suruh kita ikra kitabaka kafa bi nafsikal yauma alayka hasiba. Bacalah kitab kamu ni. Semua kena baca belakang. Mek tangan kanan, mek tangan kiri pun kena baca semua. Baca tengok Allah, reno dosa saja ni ya Allah. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah, benda Allah ya ni. Bila-bila pergi sungai, mek wah lima orang stay ni, reno ada ni ya Allah. Dah habis. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Takut semua kalau kita tak taubat, kalau kita tak minta ampun kepada Allah tah dunia ni. Gapo hak salah kita tah dunia ni? Taubat wabih, taubat. Kalau takut dengan manusia gi royak dia. Kalau takut dengan Tuhan, ya Allah. Dengan sebab kita ngaji dah minggu dulu bahwasanya as-sabiqun itu semua hak Tuhan ada royak istimewa dia boleh lah syurga. Sebab apa? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dengan sebab balasan hak Tuhan wi kepada dia, dengan sebab dia duk tah dunia ni, dia duk kerja ibadat. Dengan benda yang kanu ya'malun, mereka itu kerja. Nak tukar nak boleh syurga ni mati. Mati tak lagi ais titik, kita duduk dalam kubur pun tak boleh nak minta nak minum air dalam kubur, tak boleh. Dalam kubur dia hidup. Bukan kata dalam kubur ni mati raib hidup. Dalam kubur kita selaku orang Islam hidup semula, tapi hidup dalam alam barzah. Hidup di situlah ais titik pun tak boleh wagi. Apakah lagi duit kita, kereta kita banyak mana gapo ni, tak boleh wagi sahabat. Ketika mana kita duduk dalam kubur seorang diri. Ya, yeah, saat mana kita duduk. Gapo boleh bagi kalingan kita tu? Nasi makan boleh duduk dalam kubur? Setir nasi pun tak boleh makan. Sebutir nasi tak boleh makan. Setitik air tak boleh makan dalam kubur. Nak gapo? Duduk geher gapo? Geher pahala. Amalai. Bima kanu ya'malun. Amalai dah. Hari ni habis itulah kalau kita duk kerja cari gapo banyak dah tak apa. Tapi jangan lupa hak dalam kubur kita kena pakai juga. Tubik buku 4 siapa buku 9 hak ni untuk nak makan esok, makan hari ni, makan gapo tak apa dah. Tapi tubik balah mana hari ni buku 4 buku 9 ni boleh makan dunia dan akhirat. Bukan kadar tubik lagi lalai. Tinggal boleh hak dunia saja, akhirat tak boleh. Hak ni hak kita tak se. Nah, habis tu buat barah mana hari ni, kerja kita, gapo kita semua. Wi kita duduk dalam kubur, boleh. Dah, boleh guna.
Sebab pahala Nayuk tak boleh wi pahala kepada kita. Orang debel tu imin tak boleh wi pahala kepada kita. Pia-pia pun tak boleh wi pahala kepada kita. Malaikat Tuhan yang menjadikan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala lah. Nak balas Tuhan tahu sesa kita buat. Wa inna alaikum lahafizin. Dah ada malaikat duk jaga kita hari-hari lebih pada kelang ni lagi. Kelang ni nampak ustaz seorang ya, nampak fakta. Nah, lebih pada ustaz le wa inna alaikum lahafizin. Kiraman katibin, kiraman katibin. Malaikat yang mulia duk tanda kita setiap minit. Besok nyawa balah mana? Nah, bemen nyawa balah mana? Zikir ke tak zikir, niat jahat ke tak jahat ke apa, semua ni dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Kerja kita, maya kita, zikir kita, semua ni ni bekal untuk kita duduk ketika mana kita duduk dalam kubur. Hak ni dah Tuhan suruh jadi bekal ni. Bekal iaitu bekal ni dah. Dah sebiang untuk kita nak duduk dalam kubur. Ma ashabu shimal. Apakah tahu ke tak iaitu siapa ashabul yamin? Ma ashabul yamin? Pia ashabul yamin. Ya to mulianya ashabul yamin ni Tuhan mari tanya fo kita tahu dak ma ashabul yamin. Fo ashabul yamin ni Allahu akbar fo dia nak boleh. Dok lek wah gapo dia? Fi sidrim makhdud. Dok mereka itu dok menyana di bawah teduh pahong gapo dia? Pahong dago. Pahong dago. Ada tak pahong dago sama kita? Ada dah pahong dago. Pahong dago je duri tak? Duri? Duri sikit dah. Habis itulah. Orang Arab Badawi mari tanya Nabi kata. Oh Nabi. Ya Rasulullah. Pahong dago. Pahong ngaruk. Reno tu hetak je lah syurga. Ngaruk mana ngaruk? Duri tu. Ni Arab Badawi orang kampung apa kita jumpa dengan ustaz tanya ustaz we no ustaz we apa dago ni deh nak duduk belah mana nak ambil beg no ambil ada gaduh-gaduh kena duri neh paung dago paung dago Arab dengan paung dago pak kita tak serupa dago Arab ya tak angka ya di belah mana tapi dago kita ni kalau orang Arab mari ni oh ya tak wah dago kita ni beg ni molek neh boleh makan boleh pok deh. Fi sidrim makhdud. Nabi royak kepada Arab Badawi ni ayat ni. Nabi royak kepada Arab Badawi baca ayat wisuk. Dah baca ayat wisuk iaitu pahong dara yang tidak berduri, tak ada duri le syurga. Ya sebab orang Arab ya kena pahong dara. Ambil ya tak sebut pahong dia, pahong gapo pak kita ni dah. Ya sebut pahong dara duk nyana di pahong dara. Di mana tu? Dalam syurga. Wa talhim mandud. Dan pokok pisang. Dah ada tafsir sogi pahong nak stai paham lagi tu tapi terjemah ni semua ni oleh ke ada dalam ning pun dia tafsir kata pokok pahong pisang. Wa talhim mandud. Dah pisang yang buah yang ambil di daun deh sapa kepada bawah apa kepada akar tak nampak batih buah dia turun mari banyak nak yata banyak buah dia tu di alam syurga tu sapa ke tak nampak batih buah apa ni watal himmamdud iaitu pisang yang Tuhan sedia kepada ashabul yamin dalam syurga buah kayu deh buah tak nampak pahong pisang mah kita hari ni nampak lagi deh. Tak panjang lagi. Ada kok pisang hak panjang tu kau macam apa? Pisang. Wazilim mamdud. Betul zilin ni iaitu kau panggil apa? Naungi. Hari ni semua orang pakak nak naungi belaka. Mengaji kita tak mengaji lah padah tu. Deh, kita mengaji nak we ada ada gapo ni. Ada kipah, ada gapo semua ni. Umur kita tak padai dengan fuabong saja, boh pedang pula. Boh pedang, boh air pula. Untuk apa? Untuk nak teduh, boh sedap. Tengah hari pun duduk sedap, malam pun duduk sedap. Tak say juga, dia duduk panas-panas ke apa semua ni, bedding dah.
nak buat pedal, nak buat gapo semua ni, nak duduk lewah Allah teduh, nak Allah naungi. Di sinilah buat apa ada naungi lagi dalam syurga. Dalam syurga ada matahari lagi, kena ada panah, kena dalam syurga. Dalam syurga udara, deh ulama royak tu udara serupa dengan lepas subuh sikit-sikit tu. Cegah di antara subuh nak masuk waktu duha tu, waktu depa udara ahli syurga, banjakat hak ahli syurga tu. Deh jadi tak ada panah lajak, tak ada sejuk lajak ke apa, semua udara yang tenang sedap masa tu deh. Orang gi botong sedap benar masa tu. Apabila matahari naik masa sekabuk lah dah orang botong panah lah dah. Deh panah lah dah. Wazillim mamdud. Gapo dia? Naungnya yang luas. Deh naungnya yang luas. Honing ni kalau kita tengok berjalan kita dalam kubur, lepas dalam kubur, bangun dalam kubur, Allah Taala tukar bombing ni jadi bombing lain, jadi padang mahsyar tu. Apabila di situlah padang mahsyar tulah. Deh, kata matahari gapo jekar gapo semua ni bagi orang yang selamat situ, tujuh golongan yang Nabi royak tu boleh duduk lewah arus Allah Subhanahu Wa Taala, boleh duduk lewah teduh. Deh, teduh ngai Allah Subhanahu Wa Taala hari tu. Hari tu sangat susah, sangat panas. Hari ni kita panas pun tak ada dah pia nak duduk pukul 12, pia gapo. Pukul 12 tengah hari pia nak diri duduk tengah panas tak ada. Panas sungguh-sungguh bagi orang yang tak boleh duduk lewah teduh di hari akhirat esok ni. Panas. Panas sup-sup panas tak ada dah. Deh, panas tak ada dah. Habis itulah kita adalah amalan-amalan yang Nabi hajar kita. Deh, terutama tujuh golongan itu ngaji hadis ni we molek, insya-Allah kita boleh duduk lewah tuduh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat esok. Wa ma imaskub. Iaitu gapo? Aima ai yang mengalir tak habis-habis. Dari syurga ada tiga sungai. Deh, sungai Arak. Kemarin kita ngaji dah minggu dulu Arak deh, minum air ahli syurga Arak. Ni jadi sungai supaya bek kali kita duk pergi pedike, duk pergi jatuh jala. Sungai. Sungai yang sangat luas. Tuhan tahu kata manusia ni ya wahyi benda balah tu. Bukan wahyi gigak ikan. Wahyi duk kat tepi sungai. Allah Taala sedia kalau kita tengok dalam syurga ni menurut fitrah, menurut benda yang manusia ni nak. Ha, benda yang manusia nak. Gapo atik? Manusia tak ada pergi jalan orang lain. Malaikat pergi jalan kok pacuk. Nah, kok namtuk, kok patah, kok mana-mana tempat-tempat ada ai ni. Manusia wahid duk tepi tu. Tuhan sedia sungai. Nah, tapi boleh makan sungai min laban. Sungai daripada tusu, lari, tusu. Boleh makan tusu, boleh makan arak, boleh makan nisai madu. Ya, sungai nisai madu. Lari. Tak habis-habis. Tak habis-habis. Ini dalam syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala sedia kepada kita. Hari ini kita mengaji bab syurga pun minggu dulu pun kita mengaji bab syurga pun. Tapi tak ada wasa mana nak pergi syurga ni. Eh, sebab ya susah benar nak pergi syurga ni. Tiga kali ada banyak semua tu dah. Satu dunia duduk seronok kita tak sepergi ni. Bila kita main ngaji hari ni, wasa nak pergi. Tubik kita pergi seronok di dunia. Wasa tak wasa lah. Yang kedua syaitan tipu. Dok li, ustaz duk ngajar dok li. Sedap dunia. Dok, apa. Yang ketiga, nafsul ammaratu bisu' suruh buat jahat semua. Hak ni tiga ni, hak kita paling takut. Hari akhirat esok tu hewek. Bombing ni jadi bombing lain, kita tak ingat roh dunia. Jadi bombing lain. Ghairul out deh. Tuhan balik bombing jadi bombing lain. Jadi habis. Dunia tak ada sakut roh. Lepas tu, Tuhan boh naka syaitan. Syaitan tak ada tipu. Dan Tuhan weh nafsu ada. Nafsul ammaratu bisu. Tuhan weh. Situlah Tuhan panggil manusia semua. Mai baris, mai baris belakang. Manusia itu, itu belakang. Tunggu Tuhan belakang pada hari itu. Hari ini, Tuhan suruh mayat, dah lagi nafsul ammaratu bisu ayat tu tak sagi, tak sagi, tak sagi. Syaitan pun mai tipu tu, jangan, 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 jangan.
dunia mari ayat teko luki jo sikit lagi sikit lagi. Cau kata. Habis dah, habis dah habis ngorek. Deh, ha tu yang benda wak kita. Baik itulah. Yang dikasihi sekalian, kalau demo tawar, demo ayat tak lagi ni tu baik sijik tak lagi demo kata, wak-wak kita bedding kata ada kebun dia tu di sungai tu. Sungai. Yeah. Puluh rai. Ada moh, ada basah, syak dah, kebun moktel lagi, kebun dia lagi, gapo semua lagi. Terus besok kita tengok kalau lawan 20 ribu je nak jual. Kita tengok bop bo dia, wah dia saja. Eh, pang dia saja. Lalu dah. Water duit bemeh, water duit batih, water duit pia mari. Eh, water duit bede gapo semua. Bayar lalu dah nampak. Ya nampak. Eh, ya nampak apabila nampak ni ya rasa sungguh, rasa nu. Apabila tak nampak supaya kita nak royak ni. Tapi balas mana kita nak pergi gambar atau ning syurga kita nak pergi. Nah, ning syurga kita nak pergi balas ning tu ada royak atau as-sabiqun boleh syurga balas ning. Ashabul yamin boleh syurga balas ning. Ada katil, ada gapo, ada cukup dalam syurga. Eh, wasalah no kita ni. Wasal nak pergi ke nak segi. Nak pergi Mekah, nak pergi Chiang Mai, nak pergi mana-mana tempat. Wasal nak pergi juga lalu dah. Kalau nak pergi Mekah, nak naik kapal, nak sapa Mekah lalu dah. Tak se, turun ke mana dulu. Tak se, tukar kapal, tukar fly, tukar apa. Tak se, nak pergi hak dulu. Nak pergi Chiang Mai pun nak pergi hak dulu. Tapi nak pergi akhirat, wasa kau dulu. Tenduh, tenduh, tenduh. Duk pergi hari-hari. Besok 70 tahun dah duk pergi ni. Duk pergi hari-hari. Yeah, duk pergi hari-hari. Tapi wasa tak segi. Eh, hey, kok mana ni? Wasa tak segi. Dah wasa duk dulu. Kau dulu, kau dulu, kau dulu. Kau dulu, kita nak dua orang ni. Ha ni. Betul? Wafakihatin wafakihatin katsirah. Serta buah-buahan yang banyak. Ha, baru ni buah juga dah. Buah cedek buah juga baru ni suruh kita pilih nak makan hak mana makan. Tak hon ni. Ya cedek buah yang katsirah. Katsirah ni banyak buah-buah dia. Yang sedia kepada ashabul yamin. Oh. Manusia ya wahai wah kayu dah tu ha cedek wah kayu ni banyak dalam syurga. Tengok balasan orang buat baik semua ada semua wah kayu. Besok-besok pergi rak rongrem. Hotel, rongrem dah, rongrem hadau ataupun rongrem mana-mana tempat. Ya nak ada lah wah-wah kayu. Nah, tak ada bukan kau dah nasi saja dak ya nak ada wah-wah kayu, boisai ke apa semua, nak ada wah kayu. So kita boleh pilih. Ini lebih daripada tu lagi lah. Dan buah kayu ni, buah-buah ni, la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah kayu yang apa dia? Dah. Buah kayu hak tu hai cedek kepada kita ni, tak ada ada musim. Ada sokmo. Bukan kena nanti wah dia, nanti musim dia, tak. Nak makan wah dia, ada wah dia. Nak makan wah strawberry, bukan kena pergi Chiang Mai, tak. Ada juga, ada. Nak makan gapo ada. Tak, 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 musim. Tak kira musim. Buah sokmo, buah sokmo dalam syurga, buah sokmo. Boleh makan sokmo, tak kena nanti tahun kali, nanti nak makan dia, tak. Boleh makan sokmo, sokmo, sokmo. Mana ni? Dalam syurga. Batu wala mamnu'ah. Wala mamnu'ah ni tak ada lari, tak ada orang lari tu. Ha ni kebun kita ni demo dak mek wah dia ni, mau petah ni kebun saya ni demo mek ni. Tak ada boleh mek belaka, tak ada orang mari lari kata besok jangan mek wah petah ni. Orang curi petah demo nak murih. Baiklah klik siapa ke bede. Deh, apa ke bede. Dia mau kruk kain deh. Dengan sebab duk curi peta sok mo, curi ke apa sok mo. Nak murih. Deh, ada duk baik klik. Bede. Deh, kita rasa nyanyo deh. Duk nyuri. Tapi tak ada arah lah. Sujuk dah tak ada dah. Kalau kita duk makan sedap-sedap-sedap ni satu ya. Satu persing je. Deh, satu persing. Hak dalam nung-nung, hak sungguh 99. Hak ni hak sungguh juga bukan pisah pelong kakung tu. Hak sungguh dah. Betul? Tak ada.
Bukit atau ning kebong beso, ning kebong pemak, ning kebong piadak. Semua boleh lalu jalan, baik boleh. Ni ramai orang waria mah. Akhir de Muhammad de mong, Muhammad buat lah kapung tu. Mek dah, mek waria. Oh ni dak dah waria pia weh, tak kena tanya dah boleh mek lah. Wala mamnu'ah, wala mamnu'ah tak ada pia lagi. Tak ada pia lagi boleh mek dalam syurga. Wa furushim marfu'ah. Nah, wa furushim marfu'ah ni tepat dia dan tepat dia gapo dia? Tepat tidur. Tidur pula. Baru ni katil mahrah boleh tidur. Ni boleh tidur pula ni. Wa furushim marfu'ah. Tepat tidur yang tinggi. Nah, tepat tidur yang tinggi dan hebat. Boleh tidur tepat tinggi dan hebat kita ni. Apabila boleh masuk le syurga. Tu hewi mulianya orang okay, boleh masuk le syurga. Dalam hadis Tirmizi kata, di antara tinggi dia langit dengan bumi. Oh, tidur lah mana besok. Di antara langit dengan bumi. Kata dia tinggi. Tinggi sup dan nunggu. Besok tidur tah nunggu. Tah langit. Ni, ni bumi bawah tah langit. Tidur tah nunggu. Nak ayat tu hebat. Tak dah. Betul dalam tafsir ni ayat tu tidur tidur super pering. Tidur tu naik. Kate hok kate hok paling molek kali super ayat au ni. Ya lembuk, ya dok ni lembuk tu. Kuamnung hok dia tu lembuk. Ni sikit sikit. Okey gerik-gerik kerakong dia okey urat. Ah, betul tu ya turun, ya dia turun dengan autonomak, ya turun dengan diri punya, ya nak naik ya naik ya ni. Allah akbar boleh hadir Tuhan tahu kata buat kita ni tidur banyak ni dengan ibadat ni. Tidur banyak boleh hadir dengan ibadat ni insya-Allah. Kita kalau nabi kan tidur sikit ya deh. Boleh kita tidur dalam syurga nak pergi berehat sebab Imam Ahmad ayat kata mata rohah bila tempat rehat. Nah, duduk tah dunia ni bukan tempat rehat deh, tempat gitu ini uji ya. Apabila masuk syurga tu rehat. Ya, apabila masuk syurga rehat dah. Sedar, tak ada apa dah. Kerja dak kena kerja dah. Eh nak makan burung-burung lagi, nak makan tu lagi. Tak ada kerja lah. Dah dunia ni ya letih, sakit demam tak ada. Makan kena berak kecing pun tak kena masuk jamai, tak ada kena apa dah. Duk mana tu apabila duk dalam syurga. Allah, ya Allah jadikanlah buat kami semua ni ahli syurga. Amin. Inna ansha'nahunna insha'a. Ni tu hasdia sesungguhnya kami telah menciptakan mereka itu isteri-isteri mereka ataupun bidadari sebagai ciptaan yang istimewa. Dia dari pula besok hati malam ni. Ya tak boleh gilah ya Tuhan tahu kata orang jatuh ni ya kena kepada orang tino. Orang jatuh ni ya nak kepada orang tino, nak pada orang tino. Nah, jadi Tuhan sedia pula ayat ni dua. Ulama kata Tuhan jadikan semula ni ubah semula ni. Iaitu hak ya tak bisa jadi kita dunia ni iaitu pia bidadari. Ya, satu pendapat ayat ni inna ansha'na hunna insha'a ni yang pertama pendapat bidadari. Dia Tuhan jadi jadi istimewa. Pendapat yang kedua iaitu Tuhan jadi pia. Tuhan jadi isteri kita atas dunia ni ubah jadi istimewa. Wa wi isteri kita ni hak solihah hak boleh masuk syurga kali dengan kita ni jadi isteri yang istimewa. Isteri yang mulia, cantik, muda semula, dara semula. Ha, Tuhan ubah walaupun tah dunia ni ya kurang janguk sikit, tua sikit, gapo semua mata kelabu, gapo semua deh ubah penuh saja ni, mone 70 ni. Jale bokok-bokok gapo semua ni Tuhan ubah wak jadi istimewa mula mari jadi umur 33 semula belaka.
kita dan isteri kita. Tapi orang Tino ya ubah menjadi rupa yang janguk pada sedia. Apabila duduk dalam syurga, Tuhan ubah fa inna ansha'nahunna insya'a. Bini kita kan dia dari. Ha ni. Dalam hadis Nabi SAW royak kata, dalam syurga kita ada dua isteri. Pertama isteri kita ni, ya tafsir ayat ni, yang kedua isteri kita bidadari. Isteri kita bidadari. Dan apabila kita setubuh dengan dia, tidur dengan dia dah. Siap dah malam tu, esok klik mari ada darah semula pula. Ni orang Tino yang Tuhan istimewa situ tu, iaitu klik mari ada darah semula, klik ada darah semula. Walaupun nak tidur banyak-banyak mana pun, klik mari jadi darah semula. Ala syurga. Deh, yang Tuhan sedia kepada kita. Dalam hadis riwayat pula, hadis sahih kata, kita boleh setubuh dengan dia sehari 100 kali. Agoh, ada juga agoh. Too heavy. Nak kan? Ha? Ni, ok sikit, sobar sikit, insyaAllah. Deh, ok sikit besok, sobar sikit dah, insyaAllah. Boleh dah, insyaAllah. Kalau orang bujel, pak ustaz, bukan bujel tak ada ini, bukan bujel itu, bujel darah dah. Orang sod. Tak ada nikah. Ha? Bujel saya kan. Tak ada nikah. Mati dulu. Semua ni, walaupun dia umur 50, 40, dia tak ada nikah, tak ada bini, tak ada lelaki, mati dulu. Semua ada gu belakang tu, heavy gu kepada dia dalam syurga. Bik ada banyak kru hok tua, dia tanya tu, "Pas dia nak duduk mana ni, ustaz? Dia tak nikah lagi umur 60 ni." Semua ni waja'alnakum azwaja, Tuhan jadi kamu semua ni ada gu belaka. Gu di sini mana ulama tu duduk dalam syurga. Nanti kita siap dah. Kalau orang yang tak ada gu lagi. Habis Tuhan ya adeh, Tuhan ya adeh. Walaupun kita mati dulu gapo dulu pun Tuhan sedia siap dah. Ni Tuhan sedia siap dah. Tuhan tak zalim nak widok seorang tengok itu dah. Ndak dah boleh. Boleh di mana tu dalam syurga dah. Habis tu dua deh. Boleh dua. Sat ni apa besok tanya ni boleh dua. Isteri kita dah waktu bidadari. Bidadari dah. Bidadari ni tak ada tah dunia ni hok lebih janguk daripada dia. Sebab tu hai duk cedek deh wi kepada orang yang boleh masuk syurga. Orang tak weso tek dia, orang tak weso tekuh dia duk dalam sarung yang molek, duk dalam kotak yang molek iaitu luk-luk deh. Duk dalam luk-luk deh. Jadi mutiara yang molek, yang berharga sedia wi kepada kita. Betul? Gapo pula? Uruban atroba. Allah, apabila kita tengok dia ni, gapo dia? Uruban atroba ni, faja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abkara. Betul tu hewi dia tu gapo dia kami jadikan mereka itu sentiasa dara tak ni apa kita ya abkara dara sokmo dara sokmo dara sokmo bab ya te wahyu ke dara sokmo dara sokmo deh dara sokmo uruban atroba uruban atroba ni iaitu gapo we kita ni oh janguk ya dek gapo ni jadi cum-cum ya neh tak ada atas dunia ni ya benda isteri tak semaya tak apa tak puasa tak apa tapi isteri wak gula masing sikit kena masing ni ha murih lalu dah neh tak maya tak murih tak gapo tak aja Quran tak murih apabila wak gula masing apabila gapo ni murih. Weh nak manis laju hari gula ni. Apa orang makan kedah. Teh. Ha. Ah.
Ha, saat ni kaya ada, ni kaya ada. Tapi dah insya-Allah kena bening lu, ha. Ha? Ha, tino yate pun supo. Tino yate pun supo. Allah tak bening deh. Yate pun supo deh, yate pun supo tu has dia kepada dia, iaitu isteri-isteri dia. Ya, insya-Allah. Uruban atroba. Nah, uruban atroba ni, atroba ni omo supo dengan kita belaka 33 belaka. Bukan tu ya tua dia kita. Walaupun tah dunia ni hari ni, orang tino kita tua dia kita 10 tahun ataupun kita tua pada ya 10 tahun, leh. Leh sugar klik mari omo tula belaka. Kulit mai klik jadi molek mula, tak ada kecut, tak ada apa mula dah. Klik mai jadi molek mula. Dia syurga dah. Lepas tu kita apa jadi narak semula. Retina semua jadi narak mula dah. Jadi jangguk, jadi comel lah kau semula. Wi kepada pia tu li ashabil yamin, kepada orang yang ambil surat belah kanan. Nah, belah kanan. Sulatum minal awwalin, kebanyakan fok dia tu daripada orang awalun. Orang awalun ni orang Nabi ada siapa kepada Nabi Isa ni dah. Wasulatum minal akhirin, dan banyakkan daripada orang akhirin, fok-fok kita ni juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sulatum minal awwalin ni fok kalangan Nabi dan lepas daripada Nabi, tak serupa dengan as-sabiqun. Kita dengar ayat ni tak serupa dengan as-sabiqun dulu. Nah, as-sabiqun dulu sulatum minal awwalin wa qalilun qalilun, ada qalilun sikit, wa qalilun minal akhirin sikit, di antara orang yang akhir buat kita ni sikit. Tapi ashabul yamin banyak belaka. Sulatum minal awwalin banyak buat awwalin, dan wasulatum minal akhirin buat akhirin pun banyak juga. Nak jadi ashabul yamin. Kalau tu nyanyi buat kita dah. Tapi ya darajat ya as-sabiqun ni, as-sabiqun pun mari daripada ashabul yamin juga. Mari daripada ahli syurga juga. Tapi ia boleh duduk radak tinggi. Ia boleh duduk radak tinggi. Bukan tu as-sabiqun mari kot lain. Tak lah. Mari kot ni juga. Tapi duduk radak tinggi. Ashabul yamin, orang ambil dengan kanan-kanan ni, ada. Ada ke apa? Ada dia. Banyak di antara orang mula-mula tu, dan banyak pada orang kita ni akhir-akhir buat ni ni. Itulah yang kita mengaji hari ni. Dan alhamdulillah, minggu depan kita akan masuk ashabus syiman. Bagaimanakah tekek nak masuk neraka? Tekek bagi orang yang mik kitab dengan tangan kiri, sifat-sifat dia 3-4 sifat ya. Dan sifat dia gapo atik, dan tempat duduk dia gapo, Tuhan sedia gapo kepada dia dalam neraka. Makan ni dia, minum dia, supo dak dengan ahli syurga. Kita nanti dengar minggu depan dah. Kita nanti dengar minggu depan. Ni pasport ni nak nak. Bisa nak tahu kata pia yang boleh tekek ahli neraka insya-Allah. Jadi itulah yang kita dok mengaji hari ni. Nah, iaitu berkenaan dengan ashabul yamin. Ya Allah, jadikanlah fok kami semua ashabul yamin. Nah, ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita seteruhlah ngaji kita deh. Mengaji Quran ni satu huruf, baca Quran ni satu huruf, boleh berapa? Boleh 10, dua huruf boleh 20. Hak ni nak pergi buat di akhirat ni. Kalau pergi di supermarket deh, buat duit, duit ha, nak beli baik bob duit. Ha, nak beli nasi ha, duit ha, nak beli apa semua ha deh. Ada ada boleh ambil laka, boleh ambil deh. Bak pula lah ni baca truk, boleh nak apa ha, nak baik nak apa semua. Tapi akhirat tak ada. Tak ada scorebook lagi. Tak ada. Tak ada. Habis. Habis. Amalai lah. Yang nak pergi kali kita. Ini ya. Terutama. Amalai-amalai yang baca Quran, dengar Quran, gapo semua ni. Dah. Mari duduk sini ni. Banyak mana lah kita boleh pahala ni. Dah. Lindung dengan malaikat. Dan kita duduk sini majlis ni. Malaikat pun duduk kali dengan kita. Tagi sudah tagi. Malaikat pergi ringan kepada Allah. Kata besok duduk sapa penuh. Ya Allah. Semua malaikat hak mari duk deh, mari turun mari ni. Malaikat ada hak kerja dia turun mari tengok majlis-majlis orang duk zikir. Klik klik gi ayat besok ni duk nak kok bidadari Allah apa semua ni.
Oke, udah perlu semua itu ada ngaji gini, itu ada gapo. Tapi besok jawa juga. Dia kata besok untuk ngaji dia kata mengilmu pun yang mau yang jauh-jauh tombol sebalai tombol lagi lalu malu yang kepo ke. Nah. Hanya kalau malu ada boleh ya. Alhamdulillah. Malaikat kejo dia pertama. Dah, ni kita kena ngaji kena air dengan malaikat pula ni. Dah ngaji dengan malaikat pula. Tapi malaikat Jibril ni so turun dan malaikat ni dia bukan sikit, banyak dalam hadis Nabi royak banyak lebih pada mas pasir kalau kita duk tengok ni malaikat ni. Dia duk di dia duk tawah di Baitul Makmur tu 70,000 malaikat duk tawah. Tawah dia tukar tawah pula ni tadi dia tukar 70,000 betul dengan Kaabah ni dia tawah tak nangis ni malaikat berarti tu malaikat ni banyak deh malaikat banyak malaikat hok turun kita sini ni malaikat deh yang naik gira dengan Tuhan tu hok turun sujud tu hok dung hok dia eh jadi banyak malaikat yang duk turun insyaallah. Nanti kita ngaji bidal lagi buku malaikat deh. Nanti kita ngaji buku malaikat insyaallah berimbang kepada malaikat deh. Malaikat duk jaga arah, malaikat duk di roki atik. Ni roki atik di kita dah, di besok pun ada juga. Ah, gitu deh itu. Jadi ada belakon roki atik. Wa inna alaikum lahafizin sa'in kiraman katibin. Malaikat hafazah pula, malaikat jaga pula depan belakang pula. Ah, malaikat ana pula. Dia baca huwallahu allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ni pagi malaikat 70,000 malaikat dalam hadis sahih duk jaga dia 70,000 malaikat mana malaikat 70,000 malaikat duk main jaga dia baca pula petang ni saat ni huwallahu allazi la ilaha illa 70,000 malaikat pula main jaga dia memang 70,000 70,000 banyak mana malaikat duk jaga dia berarti tu malaikat ni makhluk yang banyak dah banyak lebih pada pasir lagi dalam hadis rawahul muslim. Ya kata ya kitab si hadis kata malaikat banyak ni. Di inna anzalnahu fil lailatul qadr wa ma raka malailatul qadr kada manafsha. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha deh. Malaikat semua di langit itu turun mari pada malailatul qadr. Turun mari banyak mana? Turun mari banyak lebih daripada pasir duk kat alai laut lebih pada gapo lagi. Malaikat turun pada malam tu. Habis malam Lailatul Qadar ni pagi dia nak sembah sebab malaikat semua bakat naik tanah langit. Ha tu dia. Nah, alhamdulillah. Jadi buat tino buat yang ngaji ni habis dah. Halakoh buat dia ni ya ya atas habis dah. Dia baca khotel dah esok, dia nak jamu laksa esok ni. Ha 30 juz habis alhamdulillah. Buat yateng nak yada tiba-tiba ni dah. Baca saja dah. Mari jadi halakoh hidup halakoh. Tapi ya tak masuk halakoh lagi masuklah dengan umur kita tak ada habis umur kita dah sikit dah ni. Buat yateng tak ada orang pergi dah ya payah. Betina ya ada orang duk pergi duk buat dah insyaallah. Kita rasa syukurlah rasa gembiralah. Nah kata kok kita ni sungguh dengan Quran. Walaupun baca ya gapo semua pun tapi tak apalah kalau nak baca seorang ni setahun-tahun tak habis lagi deh. Kalau kita orang tak ada ni, orang tamadah ni. Tapi buat dia dengan halakoh buat dia, alhamdulillah. Halakoh buat dia baca habis 30 juz. Nah, esok buat dia nak khotel. Nah, majlis khotel buat dia esok dengan laksa. Habis itulah kita pun sungguh usaha we hidupkan Quran, baca Quran apa semua ni. Hak ninglah. Hak boleh tolong kita saat mana kita duduk dalam kubur, saat mana kita jumpa dengan Allah. Dan Quran lah nak heret dia apabila dia nak masuk neraka, Quran nak heret dia tu baik masuk syurga. Dan Quran juga nak cenah dia masuk neraka kerana dia tak biasa duduk dengan Quran, tak biasa baca Quran atas dunia ni. Banyak mana kita boleh satu huruf ya faja'alna hunna fasa boleh 10 jim sa boleh 10 ain sa boleh 10 30 dah situ tak kayalah no besok. Hak takut kali miskin dia hari akhirat. Nah, miskin tah dunia ni boleh pergi hotel, boleh pergi ambil beras, boleh pergi ke mana-mana. Nah, pergi kedai koli ambil beras dulu dah, hotel dulu, tulis le surat dulu, tulis le gapo dulu, gapo tak apa. Miskin akhirat nak pergi ambil di pihak, tak ada. Nah, nak pergi minta payment dulu, tak ada dah payment, cara payment, patih, gapo semua, bedding, semua kat cara demo belaka. Diri demo belaka. Nah, habis tu hari ni nak buat lah, nak kaya pahala. Kaya pahala kena mikirlah ni.
cari peluai-peluai balah ni. Nak bagi kita kaya, baca satu ayat boleh 10, dua ayat boleh 20, tiga ayat boleh 30. Kalau baca semuka, baca banyak mana boleh. Ribu-ribu, juta-juta pahala kita pagi ni. Ya? Okey dengar. Kalau kita dengar. Okey dengar nak boleh pahala ke tak dah. Okey dengar ni tak cerak dah. Dengar Quran lah dah. Dengar Quran boleh jadi dia boleh pahala hak dengar. Tapi pahala hak baca ni satu huruf boleh 10 dah, nanti ustaz dah buat ke depan dah. Tak cerak ke ni nak jawab apa dah? Sebab molek tu tanya molek dah sebab kita tak ada ni dengar apa dah. Kalau masa luar tak ada nak baca, kita dengar apa dah. Boleh ke tak satu huruf puluh, satu huruf boleh puluh tak. Tapi di dalam hadis yang mari dengar suku baca. Hadis mari dengar suku baca. InsyaAllah nanti kita boleh jelas lagi minggu depan. Mulai dah. InsyaAllah tanya-tanya soalan yang boleh-boleh tu. Kita tak jawab ini, kita jawab minggu depan. Kita tak ada pelik pun lah. Imam Malik, orang tanya 70 soalan dia. Ini puluh. Jawab pihak dia, wallahualam, wallahualam. Dia tak jawab dah. Tapi kita tak saya jawab, kita nak pergi cari dulu dah. Atau dengar ni dah. Tapi pahala dengar tu cerak. Pahala dengar cerak. Tapi nak boleh puluh gedak tu dah. Boleh support dengan orang baca gedak tu. InsyaAllah minggu depan. Itulah hari ni yang kita mengaji dah. Dan InsyaAllah minggu depan kita masuk Ashabus Syimal. Dah, Ashabus Syimal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين